Kepolisian Resort atau Polres Manokwari membuka kegiatan technical meeting turnamen tenis meja Kapolres Cup 2020 di Aula Polres Manokwari Jumat 28 Agustus. Kejuaraan tenis meja ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh anggotanya di masa pandemi COVID-19. Kapolres Manokwari melalui Kabak Ops AKP Edward Panjaitan mengatakan, kejuaraan tenis meja Kapolres Cup ini untuk memeriahkan HUT 17 Agustus, meski HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 itu sudah lewat. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini harus terus dilakukan, mengingat saat ini masih dalam suasana COVID-19, sehingga kegiatan seperti ini sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh anggotanya. Saat ini juga yang sudah mendaftar dalam kejuaraan tenis meja sebanyak 69 peserta tunggal dan tim beregu ada 16 tim yang dimulai selama 3 hari dari tanggal 28 hingga 30 Agustus 2020. Kan pada hari ini sudah dimulai tanggal 28 Agustus ya. Kita akan melaksanakan kegiatan kejuaraan Kapolres Cup pingpong. Adapun kegiatan ini dimaksud untuk merayakan ya, memeriahkan 17 Agustus. Kita pahami bersama bahwa saat ini masih dalam suasana pandemi, ya. Jadi kita laksanakan adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, imun, kita berolahraga. Kemudian untuk kegiatan ini sendiri, ya ini saat ini sudah terdaftar 69 yang peserta tunggal, kemudian yang beregu ada 16 tim. Kegiatan akan dilaksanakan mulai hari ini pukul 3 sore sampai dengan hari Minggu, ya. Nanti Minggu rencana sore atau mungkin agak malam kita laksanakan penutupan. Edward mengatakan, peserta yang ikut dalam kejuaraan ini tidak hanya anggota dari Polres Manokwari, melainkan juga dari Polres Sorong Kota, Polres Teluk Wandama, dan Polres Teluk Bintuni ditambah peserta dari masyarakat. Jadi untuk yang ikut saat ini sudah untuk dari Polres itu ada dari Polres Sorong Kota dan Polres Teluk Wandama. Nah, namun untuk yang dari masyarakat ada juga dari Bintuni, dari Wandama, dari Sorong Kota itu ada juga. Demikian. Kejuaraan tenis meja Kapolres Cup direncanakan mulai bergulir pada jam 3 sore dan dihadiri langsung oleh Kapolres Manokwari. Natalindo Kerawai mengabarkan.